Beruang kutub merupakan salah satu hewan yang hidup di kutub utara. Jenis beruang ini dikenal cukup ganas dibandingkan jenis lainnya. Hewan yang juga disebut sebagai polar bear itu kerap dikenal dengan warna bulunya yang putih. Padahal warna asli dari beruang kutub bukanlah putih. Seperti dikutip dari laman Saint ABC, bulu beruang kutub tidak memiliki warna alias transparan. Sementara itu, kulitnya berwarna hitam, bukan putih. Lalu, jika warnanya transparan, mengapa bulu beruang kutub terlihat seperti putih salju? Beruang kutub memiliki bulu yang berlapis ganda. Ketika musim dingin, bulunya menjadi sangat tebal. Lapisan luar dari bulu hewan tersebut melindungi lapisan bawahnya. Bulu beruang kutub memiliki rongga di dalamnya yang membuat hewan ini terlihat berwarna putih. Jadi, ketika sinar matahari mengenai bulunya, maka terciptalah ilusi optik. Cahaya yang diserap dan satu bulu beruang kutub kemudian dipantulkan keluar oleh rongga di dalamnya. Nah, pantulan ini ditangkap oleh bulu lainnya untuk dipantulkan kembali, sehingga menciptakan hamburan cahaya. Karena itu, sisa cahaya dari matahari diserap oleh beruang kutub. Sebab kulit hitam pada hewan itu memiliki daya serap yang kuat. Jika kita menggunakan tabir surya untuk melindungi diri dari sinar UV yang berbahaya. Lain halnya dengan beruang kutub. Bulu mereka memiliki kemampuan mengubah radiasi matahari menjadi panas dan memberikan tubuhnya kehangatan. Bulu beruang kutub bisa berubah warna jadi abu, oranye, atau merah. Seperti yang dikatakan sebelumnya, bulu beruang kutub terlihat berwarna putih karena terpapar oleh sinar matahari. Namun bagaimana ketika hari mendung? Yap, warna putih pada bulu hewan itu akan berubah menjadi pucat hingga abu-abu. Bahkan ketika matahari terbenam, bulu mereka bisa berubah menjadi merah atau oranye. Dan sekian dulu untuk video dari saya sampai sini. Dan kalau kalian suka video ini, tinggalkan like, komen, dan subscribe. And see you next video. Bye-bye.